Ini kebetulan teman saya ini dia bisa baca takdir orang. Pak tolong Pak, tolong. Ini Pak tolong Pak. Tolong Pak tolong nih. Dia jago baca nasib orang. Dia bener, dia jago baca garis polisi kalau enggak salah. Orang bilang saya ini punya bakat jadi parabola, Pak. Bisa normal. Mau tangan kasih di kiri. Tangan kiri, tangan kiri. Kiri. Itu ini kiri. Ini kiri. Ini kiri. Pakai di kanan sama kiri. Ini perjalanan hidup. Ya. Ini garis perjalanan hidup, garis jodoh, ini garis tangan. Emang garis tangan, Pak. Emang garis tangan. Semuanya juga udah tahu kan. Bacain, bukan dijelasin. Maksudnya bacain. Rezekinya gimana, jodohnya gimana. Oke, masa depan bagus ya. Beda kan? Beda. Iya, iya. Karena kan beda tangan, Pak. Beda tangan masing-masing. Beda. Jadi rezeki lu bagus nih ya. Iya. Lu bakalan dapat duit kalau lu rajin kerja keras. Emang gitu. Emang gitu, Pak. Kalau rajin kerja keras emang bakalan dapat duit. Sama aja kayak Bapak bilang lu kalau haus lu minum gitu. Jangan. Oh, jangan, Pak. Jangan. Oh, jangan namanya haus masa kan minum? Jangan dulu. Jangan dulu. Kalau kita haus itu lebih baik ditahan dulu selama 2 menit. Hilang tuh hausnya. Enggak, nunggu airnya adem dulu. Oh, air panas. Air panas. Ya udah, pokoknya lu jaga kesehatan baik-baik ya. Ya. Kalau sakit sering ke dokter. Dokter. Nih ada obat yang harus lu minum. Mana? Ya, yang warna coklat itu untuk penenang. Penenang. Ya, yang merah. Ada resepnya enggak, Pak? Belum. Ngapain? Kalau begitu, enggak ada resepnya saya minum. Sekarang kita tulis. Tora itu bisa baca. Ah, Tora bisa baca enggak? Kembali Pak Tora. Kembali Pak Tora. Dia kan dibacain dong. SD lulus kan? Enggak. Kan gue tanya tadi, Tora bisa baca? Bukan. Lu jawab enggak. Bukan, kan dibacain ini. Bapak, bapak. Pak, jakunnya keluar, Pak. Maaf. Bukan Pak itu. Lalu. Jakun keluar. Lu ternyata ada tawaran untuk main jadi Naga Bonar. Udah lewat, Pak. Lewatan, Pak. Udah 5 tahun yang lalu, Pak. Berarti ini expire ini. Bodoh amat.